Dari Jakarta, pemirsa, razia unggas yang dilakukan petugas guna mengantisipasi ancaman virus flu burung di kawasan Senen dan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pagi diwarnai aksi perlawanan. Tidak hanya terlibat aksi tarik-menarik, salah satu pemilik peternak unggas bahkan mengamuk saat belasan unggas miliknya diamankan petugas. Belum. Gak boleh, Pak, mohon maaf. Kita juga minta maaf, Pak. Ini awalnya, Pak. Beberapa kali, ini 3 kali, Pak. Tapi tempat tidak boleh. Iya. Ya, tolong. Sini, Pak. Ya, udah, nanti dikasih itu aja. Ya, nanti. Pria paruh baya ini nekat menghadang petugas saat ayam dan sejumlah burung dara miliknya akan dibawa paksa petugas. Aksi tarik-menarik antar keduanya pun tak terhindarkan. Meski demikian, usahanya sama sekali tidak juga digubris petugas. Razia unggas di sepanjang bantaran anak Kali Ciliwung, Kecamatan Senen dan Menteng, Jakarta Pusat ini dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat akan aroma tak sedap. Razia ini juga digelar untuk mengantisipasi terjangkitnya penyakit yang berpotensi ditularkan unggas, seperti H5N1 atau flu burung. Penegakan kembali Perda 4 tahun 2007 tentang pengendalian unggas, di mana targetnya adalah untuk unggas-unggas seperti ayam, burung yang memang tidak dapat untuk dikonsumsi, kira-kira seperti itu. Kita lakukan di 2 kecamatan hari ini, di Kecamatan Menteng dengan di Senen. Ratusan unggas yang diamankan petugas selanjutnya langsung disembelih dengan tujuan menciptakan efek jera bagi pemiliknya, karena beternak unggas di bukan lahan peruntukannya. Tim Liputan MNC Media.